lagi bersama dengan kami A to the Z dalam The Last Trio Standing. Kita nak ucapkan terima kasih dulu kepada band yang mengiringi kita malam ini. Rio Band. Di bawah pimpinan Abang Rosario. Okeylah, kita punya trio yang seterusnya memang orang kata sinonim dan juga kuat dengan muzik pop ballad dan juga pop rock. Pop ballad, pop rock. Lagu yang dihasilkan oleh komposer ini memang lagu yang cukup sedap didengar. Betul. Okey. Dan diagotai oleh Zimi Sofas, Ara Johari dan juga Manzak. Dan sekarang ni kita nak tampilkan trio kita yang seterusnya. Terimalah trio Zin. Okey, untuk minggu pertama ni Zimi memilih lagu rampas. Sebelum ni penyanyi lagu rampas ni semua mostly memang penyanyi lelaki. So kali ni Zimi rasa kelainan dia dekat Ara ni nanti sebab jarang kita dengar rampas ni perempuan yang nyanyi. Rampas semua badanku melalah dua. Dia ada heavy rock kat situ. So korang kena tengok macam mana Ara jerit lagu rampas ni. Kau rasa satu cinta. Lagu ni dia mengisahkan tentang kau mimpi tapi tak ke mana pun, kat situ je. Bagi Ara, Ara suka arrangement lagu satu cinta. Pasal saya rasa lagu satu cinta ni dia ada kelebihan dia tersendiri. Dia ada hook dia yang tersendiri. Bagilah kami perform lagu Rampas! Okey. Tak tahu apa anda perlu lakukan. Kalau nak lagu komposisi baru, tekan butang merah lagu rampas. Ya. Kalau nak lagu karya baru, tekan butang hijau. Anda ada cuma 10 saat dari sekarang. Oh, kakak cepat. Dah tengok Alia, okey. Sila lah. Bang, azan pun azan lah bang. Terpaksalah abang dengarkan. Sebab tiga daripada skuad elit ni telah memilih lagu komposisi baru. Betul. Jadi? Kita terus saja dengarkan lagu Rampas dari Trio Zin. Separuh mati yang ditahan, diperhentikan lekuk kelopak.
Satu persembahan yang betul. Dahsyat. Jadi sekarang kita nak tanya kita punya muzik pro. Muzik pro dulu. Datuk Ibn Asih, tolong Datuk. Okey, so song dia memang okey sebagai sebuah lagu popular kan, sebuah lagu pop. Persembahan hari ini ada problem sikit. I think dia punya range dia orang tak kena. Sebab you kena, because nak sesuaikan dengan suara dia, you kena ambil tinggi. Dan tinggi-tinggi sangat. Jadi kita dengar macam sakit sikit telinga. Okey, terima kasih. Tak, itulah aku cakap korang tadi, pilih lagu baru. Dah cakap kan? Korang pilih. Ya, korang yang pilih. Semua lagu baru korang. Tak. Okey. Terima kasih kita ucapkan kepada trio Zim. Okey, sekarang ni kita nak terus saja ke performance kita daripada trio kita yang terakhir. Walah, membariskan Kat Faris sebagai komposer, Azan Adin sebagai penyanyi dan juga Cinta sebagai pendatang baru. Ya, jom kita saksikan karya lagu mereka. Trio More Love. Lagu cover kami pilih lagu Bila Rindu dan lagu ni adalah banyak seribu kenangan di dalam tu. Kita kumpulan lelaki yang nyanyi lagu Bila Rindu ni. Jadi bila kita ada suara wanita lain, feel lah kan. Bimbang ni adalah lagu superhero. Dia macam jangan bimbang. Jangan bimbang. Daddy ada. Sebab anak kan tengok ayah dia superhero. Anak kena tengok macam tu. Sebenarnya lagu tu boleh juga daripada perspektif anak. Sebab bapa pun banyak agak panggil anak kan. So anak pun jangan bimbang, ku jagamu. Betul kan? Jangan risau, ku jagamu, ku jagamu. Bila-bila mana-mana raung namaku, ku tenggesimu. First week ni, tolonglah Bila Rindu ya. Okey, sekarang ni kita nak bagi peluang kepada squad elite kita. Anda dah tahu dah lagu yang pertama tadi, Bila Rindu. Dan lagu yang kedua ialah Bimbang, dah lagu baru ataupun single baru yang bakal mereka nyanyikan. Ya. Tapi dengan syarat mereka perlu mendapatkan approval daripada anda semua. Lima squad elite akan menentukan lagu mana yang akan dinyanyikan. Ya. Untuk itu, kita bagi 10 saat dari sekarang. Hey, Abang Joey, terkejut aku. Bila rindu. Bimbang. Yes. Oh. Kita dapat 3 lampu merah dan 2 lampu hijau. Dan ini bermakna kita punya squad ini ingin mendengarkan semula komposisi baru lagu Bila Rindu. Nyanyian trio More Love. Malam termenungku berseorang
kala sendirian. Kesepian yang mendunggungi hari-hariku disajikan dengan bekalan doa-doa rindu. Yang menantikan datang dan pergi seperti epi-epiku, fantasiku. Bukan dongeng lagi yang saya kira-kira disetujuti. Siap curuh lorong yang lohong benar. Ku tak bohong bila hati menyanyi, bila rindu. Apapun, kita tanya dulu apa komen Music Pro kita. Abang aja yang nampak serius pelat itu. Khabar semua, Spek. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I love this song actually. Tapi kekurangannya is the soul. Cara penyampaian penyanyi. So, you are comfort. Kamu sedap. Kamu boleh feel all the way dengan passing note, dengan apa. Tapi dia kena jaga-jaga dia punya low tu. It's too low dia punya register kan. Yeah. Terima kasih. Yeah, anyway, it's just my suggestion. Yeah. Terima kasih kepada trio Mola. InsyaAllah, insyaAllah next week boleh lagi. Betul. Fight. Okey abang, selesai sudah malam ni 10 trio. Betul. Semua membuat persembahan yang mantap, mantap. Jadi trio yang bakal tersingkir kita akan tahu kejap sebentar lagi. Sebentar lagi kan. Aduh. Ada pertandingan, mesti orang kata ada yang kekal dan juga ada yang terpaksa meninggalkan trio ni. Tapi jawapannya bukan sekarang tapi selepas ni apabila kita kembali dalam The last Trio Standing. Jadi sekarang tibalah masanya untuk kita ketahui trio manakah yang bakal tersingkir minggu ini. Ya, kembali bersama kami dalam konsert minggu pertama The Last Trio Standing. Saya sebenarnya tak sabar nak tahu siapakah The Last Trio yang akan stand di atas pentas sana. Tapi betul, adikku, sebelum kita ke proses penyingkiran, kita nak umumkan dulu macam kita cakap tadi di awal rancangan. Tiap-tiap minggu kita akan ada Trio of the Week. Okey, macam mana ianya dipilih? Tiap-tiap minggu, Music Pro akan bagi 3 trio yang berada di tangga yang teratas. Okey. Bagi dekat squad elite. Dan squad elite akan buat pilihan yang manakah yang paling layak bergelar Trio of the Week. Jadi jom kita sama-sama umumkan siapakah di antara 3 trio ini yang bakal bergelar Trio of the Week. Trio yang pertama yang berpotensi untuk digelar Trio of the Week ialah Trio The Army. Trio yang kedua ialah Trio Brigade. Dan yang ketiga. Yang ketiga. Mungkin menjadi Trio of the Week. Kita jemput masuk wakil dari Trio Adam. Betul-betul Adam ni semua ni. Sekarang ni kita akan serahkan kepada band kita. Okey. Bila band mainkan lagu mereka, ini bermakna merekalah yang akan digelar Trio of the Week. So band, hit the music. Hitam ada RM10,000 bukan untuk Trio Brigade. Tahniah diucapkan kepada Trio Brigade. Terima kasih. Tapi Zizi, sebelum kita ke saat yang paling mendebarkan untuk malam ini, apa kata kita akan beritahu dahulu
apakah tema untuk minggu hadapan? Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, tema untuk minggu hadapan iaitu minggu kedua dalam The Last Trio Standing ialah Cerita Cinta. Jadi sekarang tibalah masanya untuk kita ketahui trio manakah yang bakal tersingkir minggu ini. Yep. Untuk pusingan penyingkiran The Last Trio Standing, trio yang terakhir ataupun The Last Trio Standing itu tidak ada lagu yang dimainkan oleh band kita. Oh. Ini bermakna trio tersebut akan tersingkir minggu ini. Trio yang menduduki kedudukan terendah minggu ini bukan mengikut susunan. Betul. Kita jemput yang pertama, trio Trilogy. Seterusnya, trio Sin. Dan yang terakhir sekali, trio Tivoshe. Jadi untuk itu, band, jom kita mainkan. Trio manakah yang akan mara ke minggu hadapan, minggu kedua, Cerita Cinta. Trilogi layak mara ke minggu hadapan. Jom kita sama-sama dengarkan untuk kumpulan yang kedua yang akan mara ke minggu hadapan, minggu Cerita Cinta. Siapakah dia? Jom kita dengarkan lagu ini. Tahniah diucapkan kepada trio Sin. Tahniah. Sekarang ini, jika tiada lagu yang dimainkan selepas waktu ini, maka ini bermakna Tivoshe akan tersingkir. Dan sekiranya mungkin nasib ada surprise, mana kita tahu. Tiba-tiba jadi ada untuk lagu? Itu, tiba-tiba ada lagu? Ada lagu? Ada lagi dia orang minggu depan. Jom kita dengarkan. Tahniah diucapkan sekali lagi. Terima kasih kita ucapkan kepada juri Music Pro dan juga Squad Elite kita yang sangat sporting. Dan terima kasih juga kepada anda yang setia menonton kami daripada awal sampailah ke akhir rancangan. Untuk itu, saya Awal Ashari. Dan saya Zizi Kirana. Kita jumpa lagi minggu depan dalam konsert kedua The Last Trio Standing. Dengan tema Cerita Cinta. Assalamualaikum dan selamat malam. Apa saja waktu kita trio.